Alhamdulillah, syukur kita terhadap Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama dalam majlis yang gemilang-gemilang ini untuk memeriahkan seterusnya, menjayakan majlis malam anugerah pelancongan Negeri Perak tahun 2013. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur jemputan ini dan kepada semua pihak yang terlibat masuklah Persatuan Pelancongan Negeri Perak serta agensi-agensi lain yang turut membantu mengerjakan majlis ini dan majlis. Rakyat negeri amat menghargai usaha semua pihak, kumpulan maupun individu yang bekerjasama dan komited dalam merancang dan memajukan sektor pelancongan negeri ini secara serius dan berterusan. Usaha seumpama ini amat penting kerana hanya melalui usaha yang berterusan ini akan terjana nilai dari segi pendapatan yang lumayan dan berterusan, bukan sahaja untuk pemain-pemain industri pelancongan tetapi juga untuk rakyat dan negeri. Banyak peluang pekerjaan dan aktiviti-aktiviti hiliran turut wujud dengan berkembang dan perempuan yang saya hormati sekali. Kalau kita tinjau dari segi pembangunan sektor pelancongan secara perbandingan dengan kebanyakan negara ataupun kebanyakan tempat, kita akan mendapati keunikan tempat-tempat tersebut. Seperti yang saya bacakan dalam teks tadi, itulah hakikatnya juga dalam konteks di Negeri Perak. Orang datang ke Negeri Perak kerana keunikannya, keinginan setiap orang untuk tinggal di Negeri Perak juga atas nama keunikannya. Lantaran itulah dalam sektor pelancongan pada hari ini ada satu konsep yang dikemukakan, iaitu yang diistilahkan sebagai memanusiakan, to humanize our city and our state. Mungkin apa yang saya sebutkan ini agak filosofikal, berfalsafah, tetapi untuk menjadikan sesuatu tempat ini sebagai satu daya tarikan, maka kita perlu memanusiakan. Maksud di sini ialah dengan memberi sentuhan-sentuhan yang ada nilai yang dapat dirasai dan dihargai oleh setiap daripada kita. Congratulations.